Oke guys, kembali lagi dengan channel saya, Wakwo. Nah, di video kali ini aku akan mengasah kepada kalian semua, yaitu bagaimana caranya untuk mendapatkan bir hitam seperti ini atau mendapatkan bir padat seperti ini. Karena banyak teman-teman saya di WA, di DM nanya, "Bang, bagaimana sih dapat mendapatkan brewok hitam seperti lu?" Karena brewok lu tuh hitam, padat dan bagus lah. Jadi, gimana Bang solusinya? Nah, sebenarnya gampang. Saya pakai bir oil. Mau tahu bir oil apa? Tapi sebelum saya kasih tahu apa itu bir oil yang saya pakai, saya akan klarifikasi dulu kepada kalian semua beberapa bir oil di luar sana yang menurut saya kurang bagus. Karena saya pernah membeli bir oil yang ada kandungan min. Menurut saya, bir oil yang ada kandungan min itu kurang bagus bagi kesehatan bulu atau perawatan bulu di pipi, yaitu untuk facial hair atau beard. Karena pernah saya pakai bir oil ada kandungan min. Dulu kan saya pakai minoxidil 6-7 botol, hasilnya kan sudah lumayan, sudah terminal, sudah di sini sudah lebat. Jadi saya kepengen pakai bir oil yang ada kandungan min. Saya pertama nggak tahu itu ada kandungan min, jadi saya beli aja bir oil, kepengen pakai bir oil, saya pakai. Rupanya kandungannya ada min, seperti pokoknya seperti minyak angin wanginya. Ya, seperti minyak angin yang minin dingin, seperti itulah aromanya. Jadi saya pakai. Setelah saya pakai bir oil tersebut yang ada kandungan min, ternyata selama 2 minggu saya pakai, brewok saya jadi tipis. Jadi yang tadi di sini lebat, jadi ke bawah deh, jadi jarang-jarang di sini. Jadi di pipi saya itu bulunya tipis gitu, ke bawah dia. Inilah fotonya selama saya pakai bir oil yang ada kandungan min tersebut ini. Jadi solusinya saya berhentikan, saya trim, baru saya fokus ke minox aja. Saya tidak pakai bir oil, baru hasilnya alhamdulillah normal kembali. Saya mendapatkan bir oil ini, yang kalian tunggu-tunggu ini. Bir oil ini adalah sangat bagus menurut saya. Nah, inilah dia bir oil yang saya pakai. Bir oil ini sangat bagus, tidak ada kandungan min sama sekali 0%. Jadi ini sangat bagus, ingredients-nya betul-betul memang untuk grooming brewok, bisa menghitamkan. Karena memang betul guys, memang betul teman-teman, bir oil ini memang betul-betul untuk menghitamkan. Saya kan baru trim, beberapa hari yang lalu saya trim dan saya coba pakai ini, udah beberapa hari. Dan hasilnya menurut saya agak hitam, jadi mungkin kedepannya kalau saya pakai ini mungkin lebih lebat lagi. Yang pertama itu bir oil yang ada kandungan argan, karena argan itu sangat bagus bagi pertumbuhan rambut atau facial hair. Dan di aromanya, aromanya memang betul-betul aroma argan asli. Iya, argan asli, kayak kita pakai ya, nah, sabar tuh, oke. Wanginya argan soft, jadi lembut dia. Bisa kalian aplikasikan kemari. Nah, jadi saya pakai ini tiap hari. Para pejuang brewok di sana yang terkena fase stuck mungkin sangat bagus pakai bir oil ini. Kenapa? Karena dia argan yang bisa membantu untuk menghitamkan. Kawan-kawan juga yang nonton ini yang sudah ada brewok tapi tidak tahu, bingung sana sini yang mana yang harus dipakai, saya sarankan coba pakai ini aja, black bir oil. Kenapa? Karena dia memang betul-betul recommended banget lah, sangat bagus, argan asli. Kalian coba dan kalian rasakan manfaatnya selama sebulan. Dan nanti setelah saya pakai ini selama sebulan, saya akan kasih tahu kepada kalian testimoni sebulan lebih saya pakai bir oil ini. Dan juga menurut saya ini mungkin bisa untuk wanita, untuk bisa menebalkan alis mata atau memanjangkan atau menghitamkan, mungkin menurut saya juga bisa. Oke teman-teman, mungkin itu saja video dari saya, semoga bermanfaat video ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa diklik tombol like di bawah dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe sekarang dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mendapatkan video baru dari saya. Oke, see you next time my video. Salam Wakwo, Wak Brewok.